Polisi kembali menegaskan masih melarang kegiatan goes bagi para pesepeda di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Pelarangan ini dilakukan selama 24 jam penuh demi mencegah terjadinya kerumunan di masa perpanjangan PPKM level 4. Pemirsa, di masa perpanjangan PPKM level 4, Dirlantas Polda Metro Jaya masih melarang kegiatan goes para pesepeda yang dilakukan di sekitaran kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Pelarangan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan masyarakat yang hendak bersepeda. Dan berdasarkan pantauan kami pagi ini, memang masih terdapat sejumlah pesepeda yang kedapatan hendak melintas di kawasan Sudirman Tamrin ini, akan tetapi kemudian ada petugas yang berjaga dan menghentikan pesepeda tersebut. Kemudian diberikan imbauan agar keluar dari jalur sepeda karena masih dalam masa pelarangan. Memang terjadi sejumlah kelonggaran di masa PPKM level 4 ini, namun untuk aktivitas yang dinilai dapat memicu terjadinya kerumunan tetap tidak diperbolehkan. Dan berdasarkan pantauan kami juga, ini petugas yang berjaga di sini tidak hanya untuk memantau apakah ada pesepeda yang nekat untuk bersepeda di masa pelarangan ini, akan tetapi petugas dari kepolisian maupun Satpol PP ini berjaga dalam rangka pemberlakuan ganjil genap yang memang berlaku salah satu titiknya di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, di mana pemberlakuan ini akan berlangsung hingga tanggal 23 Agustus 2021 mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Enggar Bagus, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.